Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah. Apa khabar murid-murid? Ustazah doakan semua murid dalam keadaan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam tahun 3. Kali ini murid-murid akan bersama ustazah, Ustazah Nurul Yakin binti Supeni dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Bukan itu sahaja, topik ini penting dalam usaha kita menjadi seorang Muslim yang hebat dan disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ustazah ada menyebut perkataan iman. Bila sebut iman, ustazah terus teringat lagu Rukun Iman. Murid-murid nak dengar lagu Rukun Iman? Baiklah, mari kita mengingat kembali 6 perkara rukun iman. Dengarlah kawan-kawan tentang rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, kepada Rasul. Kelima, beriman kepada akhirat. Keenam, qada dan qadar. Dengarlah kawan-kawan tentang rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Syabas dan tahniah. Murid-murid boleh mendendangkan lagu Rukun Iman dengan baik. Untuk pelajaran hari ini, kita akan fokuskan kepada rukun iman yang ketiga, iaitu beriman kepada kitab. Ayuh murid-murid, sebelum meneruskan pelajaran hari ini, sediakan dahulu buku tulis dan pensel untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam tahun 3, bolehlah rujuk muka surat 72 hingga 76. Baiklah, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama, menyatakan maksud kitab. Kedua, menerangkan hukum beriman kepada kitab. Ketiga, menyenaraikan nama-nama kitab dan nabi yang menerima. Keempat, menjelaskan kesan beriman kepada kitab. Kelima, iaitu yang terakhir, mencadangkan tindakan yang membuktikan keimanan kepada kitab. Bersedia untuk meneroka? Jom kita terokai tajuk kita hari ini, beriman kepada kitab. Kita mulakan dengan mengetahui maksud kitab Allah. Murid-murid, pernah kamu mendengar perkataan kitab? Macam biasa dengarkan. Kitab dalam bahasa Arab bererti buku. Manakala maksud kitab dari segi istilah ialah kalam Allah, iaitu kata-kata Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Bukan kata-kata nabi ya. Ingat murid-murid, kita tidak boleh membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata seperti manusia. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala
tidak sama dengan makhluk. Kitab Allah mengandungi syariat, iaitu hukum dan peraturan Islam yang Allah SWT beri kepada manusia dan mesti dipatuhi, seperti akidah, ibadah dan akhlak. Hukum berbentuk perintah dan larangan ini sebagai petunjuk untuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah SWT. Mari kita berfikir sejenak. Kenapa kitab Allah ini diperlukan oleh manusia? Kitab Allah ini diperlukan untuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah SWT. Allah SWT telah melantik Nabi dan Rasul yang menyampaikan kitab kepada manusia untuk menunjukkan kebenaran. Nabi dan Rasul adalah contoh dan ikutan terbaik. Sama-samalah kita berdoa agar kita dapat bersama dengan para Nabi dan Rasul yang telah dijanjikan syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Murid-murid, bagaimana kitab Allah ini memimpin manusia? Kitab Allah ini mengandungi syariat, perintah dan larangan untuk manusia menjalani kehidupan dengan baik dan selamat. Dalam kitab Allah SWT mengandungi semua cara menjalani kehidupan yang terbaik, seperti cara makan, cara bersahabat, cara berjual beli. Malah ada tips untuk berjaya dengan cemerlang, murid-murid. Betul ke? Betul, murid-murid. Selama ini kita cuma membaca kitab tanpa memahami kandungannya. Mari kita ingat semula maksud kitab. Kitab Allah adalah apa? Kalam Allah. Siapa? Diwahyukan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kenapa? Untuk memimpin dan menunjukkan manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah SWT. Bagaimana? Melalui syariat, perintah dan larangan. Hebat murid-murid. Alhamdulillah. Nampak tak? Berkat kesungguhan dan tumpuan yang diberikan, murid-murid dapat menyatakan maksud kita. Begitulah ciri-ciri murid yang cemerlang, iaitu memiliki sifat kesungguhan dan sentiasa memberi sepenuh perhatian dalam setiap perkara yang dilakukan. Tahniah. Boleh kita teruskan, murid-murid? Allah SWT menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Allah SWT mencipta manusia ada tujuannya. Apakah tujuan manusia diciptakan? Manusia dicipta untuk menyembah Allah SWT dan mentadbir, iaitu mengurus kehidupan di dunia ini. Maksudnya, kita perlu solat sebagai bukti ketaatan kepada Allah SWT. Di samping melaksanakan ibadah-ibadah lain seperti berpuasa, berzakat, berbuat baik kepada ibu bapa, guru dan kawan-kawan. Bukan itu sahaja, murid-murid. Islam menuntut umatnya bekerja dan berusaha untuk menyara kehidupan. Ada yang jadi guru, polis, doktor, peniaga, petani, tukang kasut dan sebagainya. Dalam masa yang sama, manusia juga perlu mentadbir alam dengan sebaiknya. Manusia boleh membina bangunan yang cantik dan moden, tetapi perlu memelihara alam sekitar seperti menjaga kebersihan sungai, menanam pokok yang telah ditebang dan menyayangi haiwan. Murid-murid, Allah SWT maha mengetahui akan sifat manusia yang memiliki akal yang terbatas. Allah SWT mahu kita menjalani kehidupan ini dengan baik dan selamat. Jadi,
Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kitab sebagai panduan untuk kita menjalani kehidupan yang terbaik dan sempurna. Jadi, apa kaitan kehidupan kita dengan beriman kepada kitab? Melalui kitab, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi panduan dan syariat untuk kita ikuti agar kita dapat melaksanakan tugas dengan sempurna. Sebagai contoh, dalam surah Luqman ayat yang ke-18, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi tips melalui kitab. Tips untuk disayangi oleh semua orang, sama ada kita sebagai ketua murid atau murid biasa. Apa tipsnya? Jangan sombong dan membangga diri. Ini bukan kata-kata ustazah. Ini adalah panduan daripada kitab Al-Quran. Insya-Allah, dengan berpandukan kitab, hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, inilah tanda kasih sayang Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Allah sayang kita dan Allah nak kita semua masuk syurga-Nya. Seterusnya, tahukah murid-murid hukum beriman kepada kitab? Hukum beriman kepada kitab adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 136. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Besar. Kita wajib beriman dengan semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan Al-Quran sahaja ya. Mari ustazah perkenalkan nama-nama kitab yang wajib diketahui dan nabi yang menerimanya. Jom sebut bersama-sama. Sambil sebut, kita cuba untuk mengingat ya. Pertama, kitab Zabur. Diwahyukan, iaitu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. ZD. Ingat Zidane, pemain bola yang hebat? Zabur Daud. Kedua, kitab Taurat. Diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. TM. Ingat Telekom Malaysia? Taurat Musa. Ketiga, kitab Injil. Diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Double I. Ingat double indulgent. Sedap kan? Injil Isa. Keempat, kitab Al-Quran. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. QM. Ingat Qori Malaysia, pertandingan musabaqah Quran Muhammad. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Rasulnya. Maksudnya, tidak ada kitab lain selain kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah mukjizat teragung, iaitu kelebihan luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan hidup manusia. Kitab Al-Quran adalah satu-satunya kitab
yang terpelihara daripada penyelewengan hingga hari kiamat. Cuba kita ingat semula kitab yang wajib diketahui dan Nabi yang menerimanya. Zabur diwahyukan kepada Nabi Zidan. Zabur Daud. Hebat! Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud. Kitab apa yang diwahyukan kepada Nabi Musa? Telekom Malaysia. Taurat Musa. Tepat. Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Injil diwahyukan kepada Nabi Double Indulgence. Injil Isa. Bagus. Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qori Malaysia. Quran Muhammad. Benar. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, hebat semuanya. Syukur alhamdulillah. Murid-murid yang ustazah kasihi, seperti yang diterangkan di awal tadi, manusia memerlukan kitab sebagai panduan hidup. Kitab berfungsi sebagai panduan yang diturunkan kepada para nabi dan rasul mengikut zamannya. Mari kita lihat pula apakah kesan, apa yang akan kita dapat atau kita rasai sekiranya kita beriman dengan kitab Allah SWT. Pertama, iman semakin bertambah. Bagaimana ya? Dengan mempercayai kitab yang sebenar, iaitu kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, keyakinan dan kepercayaan kita semakin kukuh. Kita yakin bahawa Allah lah Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan yang menurunkan kitab sebagai panduan hidup. Selain daripada itu, murid-murid, beruntunglah mereka yang memiliki iman yang mantap dan kukuh. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan mereka untuk melaksanakan perkara-perkara yang baik. Mudah untuk menunaikan solat, bukan sahaja yang wajib, malah ditambah dengan solat-solat sunat. Bertambahlah kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka dan nikmat syurgalah balasannya. Apa agaknya akan berlaku kepada iman kita sekiranya kita tidak beriman dengan kitab Allah? Sudah tentu kita akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang sesat di dunia dan diazab di akhirat. Nerakalah tempatnya nanti. Na'udzubillah min zalik. Kami berlindung ya Allah daripada perkara itu. Kedua, mendapat syafaat, iaitu pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui kelebihan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat yang dapat memberi ketenangan kepada yang mendengar dan membacanya. Bila hati tenang, hidup akan teratur. Setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik. Selain daripada itu, membaca Al-Quran menjadi ibadah dan mendapat pahala. Al-Quran menjadi pelindung di azab kubur. Dan orang yang membacanya akan mendapat lindungan di padang mahsyar. Allahu Akbar, hebatnya. Nikmat orang yang melazimi membaca Al-Quran. Jom baca Al-Quran. Ketiga, masyarakat sejahtera. Al-Quran mengajar kita dengan akhlak yang mulia. Hormat menghormati dan berkasih sayang sesama manusia. Mereka yang mengamalkan Al-Quran akan menjadi warga negara yang baik dan sentiasa bertoleransi antara kaum. Hasilnya, masyarakat hidup dengan aman dan damai. Seterusnya, negara akan bertambah maju.
banyak aktiviti yang dapat kita laksanakan dalam negara yang aman damai, kan? Berjoging, bermain di taman permainan, mandi-mandi di sungai. Ha, kan? Seronok. Murid-murid, Ustazah pernah ditanya beberapa soalan. Mengapakah kita menutup aurat? Mengapakah kita menunaikan solat? Murid-murid tahu jawapannya? Murid-murid, inilah sebahagian daripada bukti keimanan kita kepada perintah Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran. Mari kita buktikan keimanan kita kepada kitab dengan melakukan perubahan tingkah laku sebagai memenuhi tuntutan ajaran kitab Al-Quran. Seperti menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Solat adalah satu kewajipan kepada setiap orang Islam. Selain solat dapat mengukuhkan keimanan kepada Allah SWT, solat dapat mendidik manusia melakukan perkara-perkara yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Ha, selepas ini, jangan tinggalkan solat ya. Berusahalah untuk mengurus masa supaya kita dapat menunaikan solat dengan khusyuk dan sempurna. Murid solat, murid hebat. Menutup aurat dengan sempurna. Islam tidak melarang untuk kita bergaya dan berfashion. Allah SWT suka kepada yang indah dan cantik. Pastikan pakaian yang dipakai menepati syariat. Tidak kira walau di mana kita berada. Seperti yang telah disebut dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat yang ke-31. Jangan pakai tudung hanya di sekolah ya. Ingat ya murid-murid, menutup aurat adalah salah satu cara untuk kita menjaga maruah diri. Maruah diri terpelihara, hidup mulia, Allah suka. Bersungguh-sungguh belajar Al-Quran dan berusaha memahaminya. Inilah ciri-ciri murid yang ingin berjaya. Bersungguh-sungguh. Mulakan dengan membaca surah yang telah dipelajari. Setiap hari berusaha membaca Al-Quran, ayat demi ayat, baris demi baris. InsyaAllah, kita akan mahir membacanya. Practice makes perfect. Di samping itu, bacalah tafsir Al-Quran untuk kita memahami maksudnya dan berusaha melaksanakan perintah Allah SWT yang terkandung di dalamnya. Selepas ini, bolehlah masukkan dalam jadual harian murid-murid membaca Al-Quran selepas solat. Terbaik, insya-Allah dunia dan akhirat. Mengamalkan akhlak mulia. Mari kita lihat senarai akhlak mulia yang boleh kita laksanakan. Bercakap benar apabila berkata-kata. Bersopan santun dengan ibu bapa dan guru. Kasihi yang muda seperti membantu adik membuat kerja sekolah. Hormati yang tua seperti memberi salam kepada pengawal keselamatan dan makcik kantin. Jaga kebersihan seperti menyapu kelas, mengelap tingkap. Adil apabila menjadi ketua. Jangan suka membuli tau. Patuh dengan peraturan sekolah dan jalan raya. Dan ada banyak lagi adab-adab dalam Al-Quran yang perlu kita amalkan agar dikasihi Allah SWT dan disayangi ibu bapa, guru juga kawan-kawan. Berdoalah agar kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Mari sama-sama kita melagukan doa yang masyhur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna
warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ianya pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ianya hujah kami ya Rabbal Alamin. Baiklah murid-murid, apakah perasaan kamu sepanjang belajar bersama Ustazah hari ini? Ustazah rasa gembira dapat berkongsi dengan murid-murid sekalian. Semoga perkongsian hari ini dapat membantu kita untuk menjadi hamba yang dikasihi dan diredai Allah. Ustazah berpesan, jadikanlah Al-Quran sebagai teman. Bacalah Al-Quran setiap hari. Tiada hari tanpa Al-Quran. Berusahalah meraih cinta Allah dengan mengamalkan adab Al-Quran. Akhlak yang mulia lahir dari iman yang teguh. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.